Dulu cantik, sekarang bak tengkorak hidup. Alisa Subandono tertekan nikah dengan Dude Harlino. Kini keadaan begitu miris, tak disangka akan seperti itu. Banyak yang menyayangkan mirisnya kehidupan Alisa Subandono sekarang. Begitu terlihat ada masalah yang tersembunyi dan nampak walau tak bicara. Sedihnya Dude Harlino pilu lihat keadaan sang istri yang begitu lemah. Benarkah Alisa Subandono sakit parah? Simak selengkapnya berikut ini. Kini istri Dude Harlino terbaring bak tengkorak. Tangis histeris Dude melihat tubuh sang istri Alisa Subandono makin kurus kering. Terkait unggahan di Instagram pribadinya beberapa waktu lalu, terlihat kondisi tubuhnya yang begitu kurus. Lalu penyakit apa yang dialami oleh Alisa Subandono, istri Dude? Unggahan di Instagram tersebut juga sontak memantik keingintahuan warganet terkait kondisi Alisa Subandono saat ini. Anindya, Alisa Subandono merupakan seorang pemeran dan model asal Indonesia. Wanita kelahiran 25 Desember 1991 di Jakarta yang saat ini merupakan pasangan Dude Harlino. Artis cantik berusia 31 tahun ini kini ramai jadi perbincangan warganet lantaran tubuhnya yang terlihat sangat kurus. Begitu banyak netizen yang menduga bahwa Ica dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja setelah menikah dengan Dude. Apa sebenarnya yang telah terjadi kepada Alisa Subandono? Namun sebelum kita lanjut membahas, mohon tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Tidak heran jika banyak warganet miris melihat idola mereka yang dulu begitu cantik kini tampil dengan kondisi tubuh yang sangat kurus, bahkan seperti tengkorak. Ada pula warganet yang menduga Alisa Subandono begitu tidak bahagia setelah pernikahannya dengan sang suami Dude Harlino. Ada juga warganet yang menduga Ica terkena tekanan batin setelah menikah dengan Dude hingga menyebabkan tubuhnya kurus. Dan masih banyak lagi dugaan-dugaan warganet yang terkait dengan kondisi tubuh kering Alisa Subandono. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya Alisa Subandono buka suara terkait tubuhnya yang kurus. Istri Dude Harlino mengaku tidak kesal dengan semua dugaan-dugaan miring warganet. Semua dugaan dari warganet terkait tubuhnya kurus tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada diri Ica. Namun Alisa Subandono mengaku tidak mau ambil pun pusing dengan kondisi tubuhnya yang kurus. Sekian dari video ini.